Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurul Sipa dari Akademi Kebidanan Alika Cisarua Bogor. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pemasangan oksigen kepada pasien yang penderita sesak napas. Tiga. Selamat pagi, Bu. Di sini saya Nabila Nurul Sipa yang bertugas pagi hari ini. Gimana, Ibu, sekarang? Sehat. Ya, Bu, sekarang saya akan melakukan pemasangan oksigen kepada Ibu karena tujuannya untuk memberikan oksigen kepada Ibu untuk memperlancarkan pernapasan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Tiga. Sebelum melakukan tindakan, saya akan melakukan saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada handuk, nasal kanul, simple mask sama di sini ada bak instrumen yang berisikan unsur dan ini ada antiseptik untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini ada humidifier, flowmeter, sama manometer dan gas oksigen, tabung oksigen. Sebelum melakukan tindakan, saya akan melakukan mencuci tangan terlebih dahulu. Dikarenakan tidak ada air yang mengalir, saya akan melakukan dengan antiseptik. Halo. Sekarang kita memakai handscoon terlebih dahulu. Ibu maaf ya agak lama. Kemudian kita buka posisi seperti ini, dinamakan posisi dasar sumber. Kita masukkan cairan atau nutrisinya ke dalam squid, lalu kita dalam kontrolan supaya masuk ke dalam kita. Setelah itu kita memasangkan nasal kanul ke sekarang kita memasangkan nasal kanul ke humidifier. Lalu kita ukur sesuai anjuran dokter ya. Sebelum itu kita akan mengkondisikan pas 45 derajat. Sekarang saya akan memasangkan selang nasal kanul ke pasien. Tadi ya, Bu, maaf ya, Bu. Dan posisikan pasien senyaman mungkin. Beritahukan pasien agar keluarganya tidak mengotak-atikan ukuran yang saya telah tentukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.